Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Ant TV. Semoga semua sehat-sehat ya. Saat ini Jakarta memasuki PPKM level 3. Untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan ya. Ya, saat ini aku sedang ada di kawasan Ancol, tepatnya di sisi paling timur Ancol. Di belakang aku ini adalah proyek pengerjaan sirkuit Formula E yang berhadapan dengan Jakarta International Stadium seperti yang terlihat. Ini sudah terlihat alat-alat berat ya, ekskavator untuk mengeruk tanah untuk lintasan. Lintasannya sendiri sepanjang 2,4 km. Coba yuk kita lihat-lihat dari sisi sini ya. Menurut info sih akan ditargetkan selesai dalam 3 bulan ya, karena perhelatan Formula E-nya 4 Juni 2022. Sebelum lanjut, teman-teman boleh klik tombol like, subscribe, share. Ya, ini penampakan pengerjaan sirkuit Formula E yang ada di Ancol, yang ada di sisi paling timur. Ini berhadapan dengan Jakarta International Stadium. Sepertinya Jakarta Utara sedang naik daun nih, ada Formula E dan JIS. Di sini sudah terlihat banyak alat-alat berat, ekskavator untuk mengeruk tanah. Targetnya sih dalam 3 bulan selesai ya, karena acara Formula E-nya sendiri itu 4 Juni 2022. Ya, jadi berada di depan Segara dan Jimbaran Resto. Ini pengerjaan lintasan sirkuit Formula E. Ini yang terlihat di depan adalah Carnival Beach Mall yang ada di sisi timur Ancol ya, yang paling ujung nih. Ajang Formula E ini resmi dibuka di Diriyah, Arab Saudi yang sudah berlangsung. Sirkuit Formula E ini berbentuk kuda lumping khas Indonesia. Oke teman-teman, semoga bisa menghibur dan bermanfaat ya. Jika teman-teman suka video ini, boleh klik tombol like, subscribe. Silahkan share ke teman-teman yang lain. Oke, makasih semuanya.